Sinta numpa sepur, bayar setali, mung iki sepur tuh.
suatu hal yang baru lah, ngerjakan luar biasa. Luar biasa ya. Betul, karena memang ya udah makin lama makin tua. Pulang ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu. Bagus, macam-macam, tapi tidak terlalu melelahkan, lebih banyak menyenangkannya. Walaupun tetap sempat ada hujan, tapi so far sih masih bisa kita nikmati sambil istirahat.
Lalu gala dinernya juga banyak yang bilang keren. Dari beberapa teman sempat bilang bahwa ini adalah outing yang pernah PPA laksanakan yang paling keren sih. Cuma kalaupun banyak kritikan, lebih ke seragam itu aja sih. Tapi seluruhnya oke semua, dari mulai hadiah-hadiahnya juga banyak, surprise-nya juga seru, kemasan-kemasannya juga bagus. Itu aja sih, semoga kita kedepannya bisa bekerja sama lagi ke tempat yang lebih seru lagi dan sama Werkudara lagi. Itu aja. Semoga PPA-nya makin maju, makin jadi BUMN yang terbaik, dan mendapatkan tugas-tugas yang lebih menantang lagi, untuk supaya kita insan PPA tuh lebih kreatif dan menunjukkan bahwa kita memang patut dipertimbangkan. Tentunya kita berharap PPA makin dalam ulang tahunnya ke-12 ini kedepannya makin bertumbuh, makin memberikan nilai yang signifikan ya buat para customer, pemegang saham, ya kan, buat karyawan, ya. Asik, masa cuma asik, seru banget. Dapat apa di Jogja? Dapat IKEA 4 juta. Makasih untuk apa ya, outing yang mengesankan ini dengan ketuanya Bu Hera. Outingnya menjadi berkesan banget. Apalagi ya, oke, next time akan ke Jogja lagi. Walaupun tidak dapat dorm, tidak dapat award, ya sudah. Tapi tetap senang. Tetap senang. Tetap senang. Oke banget. Oh ya. Oke. Menyenangkan, menyenangkan sekali kegiatannya. Banyak yang menarik. Kemudian pace-nya bagus. Jadi apa namanya, antar program tidak terlalu lama menunggunya, terus pengorganisasiannya juga sudah bagus. Saya kira pengalamannya baik sekali. Ya, yang paling berkesan saya kira kerjasama tim saya tentunya, karena untuk pertama kalinya kita membuktikan bahwa, dan untuk pertama kalinya apa, tim PPA itu membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya bisa mengerjakan program seperti ini yang memerlukan ketekunan, stamina, tingkat presisi, dan terutama pengorganisasian yang baik. Dan kemudian bagaimana bekerja sama dengan pihak luar untuk memanage hal-hal yang harus dimanage oleh pihak luar. Jadi saya kira itu yang berkesan ya. Misalnya buat Jogja, kalau siang jangan kepanas-panas lah. Werkudara top. Tunggu kami kembali. Ngangenin. Keep cool. Jogja will be back. Terima kasih Werkudara atas pelayanannya terhadap outingnya PT PPA. Semoga sukses selalu. Maaf, saya nggak bisa ikut pada ada acara outing hari ini, pada kali ini, karena saya sudah ada janji yang saya janji dengan keluarga yang jauh sebelumnya, dan saya nggak bisa nggak bisa saya tinggalkan. Insya Allah lain kali saya akan ikutan. Maaf. Kebetulan pada tanggal dan hari yang sama saya ada udah janji mau pergi sama istri saya.
udah mau pergi sama istri saya, kebetulan udah beli tiket juga, jadi saya nggak bisa ikut acara untuk outing PPA. Mbaknya sendiri? Hai, maaf ya, outing kali ini aku nggak bisa ikut karena tuntutan seorang ibu yang harus nemenin anaknya dulu. Teman-temannya di sana, have fun ya. Semoga tahun depan ada outing lagi dan aku bisa ikut. Kira-kira yang nggak ikut bisa dapat door prize nggak ya? Halo, yang lagi outing. Sorry ya, kali ini aku nggak bisa ikut. Sayang banget. Padahal aku pengen banget karena ya namanya juga baru punya bayi masih kecil. Harapannya supaya teman-temannya di sana have fun terus memaknai benar-benar apa sih culture exploration ini. Mudah-mudahan sih ada yang mau ngasih oleh-oleh sekardus ya. Oke deh, kalau gitu have fun ya. Duh. Sedih banget sih gak bisa ikutan ke Jogja. Soalnya pas tanggal ke Jogja itu pas banget adik sepupuku dibaptis, jadi gak bisa pergi ke Jogja. Duh, sedih banget. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang di Jogja tetap have fun dan nikmatin cultural trip-nya ya.